Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya lagi berada di kebun bibit Wonorejo. Oke, bagaimanakah kondisi tempat ini saat ini? Ikuti terus channel Pintu Ajaib buat informasi taman kota yang ada di Surabaya. Oke. Ini lagi ngapain, Mas Julius? Lagi ya, ngotot mumun. Ini belum mandi tak? Kok garuk-garuk kepala ini? Mandiin dong. Wih, sedap, sedap. Ini dari SD mana? SD Alkoria. SD? Alkoria. Oh. SD Ioy. Kelas berapa? Kelas 5. Kau udah kelas berapa? Iya lagi. Yuk. Evan kau tali. Baliklah. Evan, dekat. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Oke teman-teman, semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki dan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya sedang mengeksplor kebun bibit Wonorejo. Ini salah satu taman kota yang cukup banyak dikunjungi oleh warga Surabaya, juga anak-anak sekolah yang melakukan outbound di tempat ini karena lokasinya sangat sejuk, ada kolam di tengah, ada rusa, kemudian ada tempat outbound-nya. Pokoknya tempat ini luar biasa, keren banget deh. Kalau kalian pengen kesini silakan. Ini jam bukanya mulai pukul 7 ya, jadi kalian bisa datang ke tempat ini. Oke. Tanpa panjang lebar, silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you.
gue lagi bikin konten di kebun bibit. Gak taunya ketemu sama temen-temen ini. Nih kalian lihat temen. Nah, ini temen-temen saya. Ya kalau mbak semua ini. Nah gitu itu kalau WA di telepon gak diangkat-angkat ya kayak gitu. Berjalan. Nah, cetai.